Inilah video yang direkam warga saat keributan antara warga perumahan Bougainville 2 di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur dengan pihak ketiga suruhan pengembang. Warga bersama pihak keamanan perumahan berusaha menghadang sekelompok orang suruhan pengembang saat akan membawa patung burung karya Inyoman Nuarta yang dipasang di depan pintu masuk perumahan secara sepihak. Warga menolak karena patung burung tersebut merupakan fasilitas untuk warga perumahan sebagai tempat berkumpul warga. Namun karena kondisi semakin tidak kondusif, warga perumahan akhirnya mengalah dan patung burung tersebut dibawa pihak ketiga suruhan pengembang. Pertama-tama ini, Pak. Ini di sini ada patung, tiga buah patung burung, Pak, karya Pak Nyoman Nuarta, orang yang begitu terkenal, Pak. Dibuat sebagai pemersatu lingkungan Bougainville ini, Pak. Di sini ikon, ya. Di sini kami berkumpul, kalau ada acara, ada apa, security berkumpul. Makanya di ini kita cat merah putih, kan 17 Agustus kita berkumpul di sini sebelum kita upacara, Pak. Tahu-tahu beberapa waktu yang lalu tiba-tiba ada kelompok yang menamakan dirinya pengembang baru, Pak, pemilik baru katanya. Dia mengambil ini, katanya ini milik dia. Padahal ini sudah diserahkan kepada perumahan sebagai fasum perumahan, Pak. Selain patung burung, warga perumahan juga menyesali sikap pengembang yang mengalihfungsikan fasilitas untuk warga perumahan secara sepihak. Seperti lapangan tenis, kolam renang, taman bermain, dan balai pertemuan warga. Kini sudah tidak bisa digunakan lagi untuk warga perumahan. Menurut Asep, kuasa hukum dari warga perumahan Bougainville mengatakan, dari data dan bukti yang ada, pihaknya akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Kalau untuk upaya-upaya hukum, ya itu kita sebelumnya kita kemudian akan dibuat laporan untuk penjual di Polres Cianjur dan akan mengajukan gugatan juga di pengadilan ini. Kan kalau dari pengembang sendiri kan dia tidak ada perjanjian, Pak, ya, untuk mengambil IPL juga. Nah, termasuk IPL juga itu gimana, Pak, untuk sebagai kuasa hukum kan warga merasa intimidasi terkait IPL itu kan nyangkut hak dan kewajiban. Kenapa ini selama ini IPL dikelola oleh warga masyarakat? Karena sebelumnya kewajiban dari pihak perusahaan itu nggak ada untuk mengurus sarana dan prasarana. Sementara itu, meski sudah dihubungi beberapa kali, pihak pengembang belum bisa memberikan keterangan kepada awak media terkait masalah ini. Warga berharap agar fasilitas untuk warga perumahan bisa difungsikan lagi. Warga juga sudah melaporkan kasus ini ke Pemkab Cianjur agar nantinya fasilitas umum dan sosial perumahan bisa diambil alih Pemkab Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV.